Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. An yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة رحمكم الله sudahkah kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya syukur. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang mana demi Allah kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah sanggup dan mampu menghitung nikmat Allah. Allah men-challenging kita, menantang kita. Siapa di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin dan mau menghitung nikmat Allah, silakan. Tapi kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Maka oleh sebab itu, karena Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu kedhaifan kita, Allah tidak meminta kita dan mewajibkan kita menghitung nikmat Allah. Karena kita tidak akan pernah mampu dan bisa. Yang diinginkan Allah Azza wa Jalla adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya ketika syukur melekat pada diri kita, maka kita akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang ada pada diri kita akan Allah tambah. Tapi sebaliknya, ketika rasa syukur itu hilang dari diri kita, yang kita khawatirkan dan kita takutkan, nikmat berubah menjadi azab. Anugerah berubah menjadi bencana. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dengan sifat syukur yang melekat pada diri mereka. Allah pernah memuji Nabi Nuh alaihissalam. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Keturunan yang kami bawa bersama Nuh ketika Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang yang begitu dahsyat, Allah selamatkan sekelompok manusia bersama Nabi Nuh. Kemudian di akhir ayat ini Allah memuji Nabi Nuh karena dia punya jiwa dan sifat syukur. Sesungguhnya Nuh adalah hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena sifat syukur yang ada pada diri beliau alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syakiran li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam hambaku, dia memiliki sifat syukur. Dia bersyukur atas semua nikmat-nikmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah bimbing dia, Allah pilih dia, Allah muliakan dia, dan Allah berikan jalan yang lurus dalam kehidupan dia. Allah pun memuji Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Sulaiman ketika seekor kelompok semut ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman melihat bisik-bisik yang ada, yang diucapkan dan diobrolkan oleh para semut, pasukan semut, karena dia mengetahui bahasa semut. Dan itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ya Allah, anugerahkan saya agar saya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau anugerahkan kepada saya, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan beri taufik, hidayahkan hati saya, anggota badan saya, agar selalu berbuat amal saleh, dan masukkan saya ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Maka jemaah rahimakumullah, ingin dimuliakan Allah, ingin diangkat martabat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai rasa syukur atas nikmat Allah hilang dalam diri kita. Karena demi Allah,
kita khawatir dan takut, kita masuk ke dalam kategori orang yang kufur atas nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, menganggap apa yang kita peroleh hari ini adalah berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kepintaran kita. Apa bedanya kita lantas dengan Fir'aun? Apa bedanya kita dengan Qarun yang ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan bahwasanya harta itu dari Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya mengumpulkan harta dan menjadi orang kaya karena ilmu yang saya peroleh, karena ilmu yang saya punyai maka saya menjadi orang kaya. Kemudian Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Selalu diingatkan Allah, ta'adzana dari kata udzun, di telinga kita, masukkan ke dalam telinga kita, hati kita, kalau engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala engkau akan ditambah nikmat. Tapi sebaliknya, ketika engkau tidak mampu mengelola nikmat fasilitas dari Allah ini untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla, satu saat nikmat akan berubah menjadi azab, akan berubah menjadi siksaan Allah, dan siksaan itu sangat pedih, kita tidak akan pernah mampu menanggungnya. Jamaah rahimakumullah, sedikit sekali hamba yang bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, enggak banyak jumlahnya. Karena sulit, karena rata-rata orang yang ketika mendapatkan pangkat dia menganggap pangkat ini milik dia, bukan dari Allah azza wajalla. Ketika diberikan harta dia menganggap harta milik dia, bukan titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian. Maka jemaah rahimakumullah, tidak ada kata lain kalau ingin nikmat yang hadir dalam diri kita ini ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah kalau ingin nikmat ini selalu ditambah dan dijaga. Yang pertama, asyukru bil lisan, jangan pernah mulut ini kering ketika mendapatkan nikmat Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, puji nama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat satu alhamdulillah akan mengisi satu mizan, timbangan yang kelak kita akan temui pada hari kiamat. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Karena syukur kaitannya erat dengan zikir. Tidak akan dianggap orang yang bersyukur kalau mulutnya enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, Aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah kufur terhadapku, kata Allah azza wajalla. Syukur zikir, syukur zikir. Orang yang bersyukur berarti mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tancapkan di dalam hati ini bahwasanya fasilitas yang saya dapatkan ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri saya sendiri. Dia umumkan kepada orang lain. Makanya ketika ditanya, "Kaifa haluk?" Apa kabar? Oh, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ucapkan, proklamirkan, umumkan. Umumkan bahwasanya yang kita peroleh ini adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asyukru bil amal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud malam-malam berdiri begitu lama berjam-jam sampai tafattarat qadamah, kakinya pecah, kakinya bengkak. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menangis, "Ya Rasulullah, kaifa tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Aisyah, ngapain engkau, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiri begitu lama, begitu berjam-jam sementara dosamu diampuni oleh Allah, dosamu telah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah azza wajalla, ngapain salat malam sampai begitu lamanya? Nah, karena tujuan dari amal seorang hamba adalah mendapatkan ampunan. Sementara Rasulullah sudah mendapatkan ampunan, ngapain capek-capek beribadah lagi kepada Allah azza wajalla? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, memangnya enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Nabi ajarkan kita ikat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal, bukan hanya sekedar di lisan, tunjukkan kepada Allah azza wajalla kita hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan terakhir, alla tastamilaha fil ma'siyah. Jangan sampai nikmat yang sudah kita peroleh ini kita gunakan
untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkang perintah Allah Azza wa Jalla. Dikasih mata oleh Allah Azza wa Jalla, dia malah melihat yang haram. Dikasih telinga oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mendengar di saat banyak orang tuli, banyak orang enggak bisa mendengar, malah dia dengan sibuk mendengarkan gosip, fitnah dan hoax, berita-berita bohong. Dikasih tangan, dikasih kaki, jangan sampai nikmat yang kita peroleh, yang kita raih, kita gunakan untuk jalan maksiat. Ini adalah tiga cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون في هذه الخطبة الثانية، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، كما قال الله عز وجل قائلا في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جماعة رحمكم الله. Dalam khutbah yang kedua ini, jangan pernah lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah agar kita dikategorikan hamba yang bersyukur. Karena hati ini lemah, hati ini lemah, sementara syaitan begitu kuat tipu dayanya. Ketika kita menganggap nikmat itu bersumber dari diri kita, inilah awal kehancuran kita, awal kehinaan kita. Mu'adz bin Jabal, sahabat radhiyallahu taala anhu, pernah dinasihati oleh Nabi Muhammad, "Ya Mu'adz, ala uallimuka kalimat la tada'anna kulla duburi shalah." Mu'adz, mau enggak kamu saya ajarin satu doa? Jangan pernah tinggalin selesai engkau mengerjakan salat wajib. Karena zikir ini dahsyat, doa ini dahsyat, akan membuat engkau terlalu dalam kategori orang yang bersyukur. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, bantu saya agar saya selalu berzikir kepada engkau, agar saya selalu bersyukur kepada engkau, dan agar saya mempersembahkan ibadah terbaik kepada engkau, ya Rab. Kalau sekelas Mu'adz bin Jabal diberikan amalan ini, seorang sahabat yang luar biasa, dapat jaminan surga, bagaimana dengan kita? Kita butuh, lebih butuh lagi pertolongan Allah, agar kita selalu berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan selalu di jalur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai nikmat yang hadir dalam diri kita Allah hilangkan, diubah dan diganti menjadi azab, siksaan, dan itu kita tidak inginkan dan tidak harapkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribul mujibud da'wat, ya qadhi al hajat, afrig 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma harrir al masjid al aqsa, allahumma harrir al masjid al aqsa tahta aydil muslimin. Allahumma innal yahuda wan nasara qad 'athaw fil ardi fasada, allahumma zalzil al arda tahta aqdamihim, allahumma zalzil al arda tahta aqdamihim. Allahumma unsur ikhwanana fi غزة، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المظلومين في غزة وفي اليمن وفي سوريا وفي كل بلدان المسلمين يا ربنا. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربنا فامنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.